Johor bakal menjadi pegerak pertama menggabungkan kepakaran institusi pengajian tinggi yang mengumpulkan kepakaran dan pengetahuan dalam bidang masing-masing. Melalui program Simposium Sinergi IPT, industri dan kerajaan Johor dalam memperkasa inovasi yang diadakan yang mampu menyelesaikan masalah rakyat dan industri khususnya di Johor. Antara objektifnya ialah mendepani cabaran dalam menyediakan model sesuai bagi rumah mampu milik di Johor, memelihara khazanah alam dan mengatasi masalah pengangkutan awam. Yang perwakilan dari universiti dan institusi. So kita nak mendekatkan institut pengajian tinggi dengan masyarakat. Kita nak memberi makna kepada kewujudan IPT. Kita nak tentukan kewujudan IPT itu dirasai oleh masyarakat. So that's what we doing, and melalui semua ni akhirnya kita percaya kita dapat jadikan kawasan Iskandar ini sebagai lembah inovasi. Sinergi melibatkan 47 institusi di negeri tersebut akan mewujudkan institusi inovasi strategi yang boleh menarik pelabur antarabangsa, seterusnya merealisasikan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan Johor maju. Dengan dana 1.5 juta ringgit diperoleh daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM dan RM500,000 lagi daripada kerajaan negeri, yang mampu mengembangkan potensi IPT dalam mengaplikasi kemahiran sedia ada kepada masyarakat setempat, seterusnya menjadi lembah inovasi berkepentingan global pada masa akan datang. Taburan hujan di Johor terutama pada waktu petang sedikit sebanyak membantu mengurangkan suhu cuaca panas ketika ini. Permukaan bumi yang mempunyai gunung juga membantu kepada proses pembinaan awan secara semula jadi. Menurut Pencarakanan Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah Universiti Teknologi Malaysia UTM, Dr. Osman Zainun, suhu panas ketakat ini dicatatkan adalah 33 darjah Celsius berbanding negeri-negeri di utara yang mencecah sehingga 39 darjah Celsius. Apa yang boleh dilakukan oleh orang ramai adalah kurangkan aktiviti di luar, terutama daripada pukul 12 sehingga pukul 3 petang. Sebab ketika kemuncak suhu adalah kepada pukul 2 petang sebenarnya. Kalau kita lihat, kajian-kajian menunjukkan bahawa kebanyakan suhu paling maksima adalah ketika pukul 2 petang. So, jadi saya mengharapkan orang ramai dapat tidaklah menjalankan aktiviti luaran pada ketika waktu tersebut, 12 tengah hari sehingga 3 petang. Fenomena El Nino sejak Oktober 2015 mencatatkan peningkatan suhu terutama pada bulan ini. Ia berkaitan fenomena gerhana matahari yang berlaku pada 9 Mac lalu. Ia turut dibantu fenomena equinox ketika ini yang menyebabkan matahari berada tepat pada garisan khatulistiwa. Dalam perkembangan lain, UTM memperkenalkan rekaan sistem SMS parkir menggunakan teknologi pembayaran dan penguasaan pintar. Sistem dibangunkan sekumpulan penyelidik diketuai Profesor Dr. Sivia M. Idrus membolehkan orang awam membayar parkir menggunakan khidmat pesanan ringkas SMS atau mudah alih. Teknologi itu bakal dilancar buat pertama kali di Majlis Pembandaran Johor Bahru Tengah MPJBT 1 April depan, melibatkan 3,000 parkir. Bakal memberi manfaat kepada hampir 500,000 penduduk di kawasan tersebut. Usaha itu juga merupakan salah satu inisiatif hijau yang dapat mengurangkan penggunaan kertas untuk membayar parkir. Di mana pengurusan parking dan juga penguatkuasaan disokong oleh teknologi ICT, di mana pihak penguatkuasa dia akan bergerak secara mobile dan hanya memasukkan maklumat menggunakan device inilah. Dan pada masa yang sama, kita sediakan fasiliti pembayaran tempat letak kereta menggunakan SMS dan juga aplikasi mobile phone, di mana pihak pengguna dia bila dia parking kereta, dia hanya menghantarkan SMS dengan short code dan juga nombor kereta dia, dan dia akan di-charge kepada bil telefon dia sama ada prepaid dan juga postpaid. Selain itu, ia mampu meningkatkan keberkesanan operasi pengurusan tempat letak kereta memandangkan telefon bimbit menjadi keperluan individu hari ini. Pengguna kenderaan juga boleh mengelak kesulitan pembayaran menggunakan kupon, mengelak berlaku keterisan dan penipuan apabila menggunakan kupon sedia ada. Sekian dahulu paparan dari Johor.